Halo semuanya, teman-teman Sinau Saham, apa kabarnya? Hari ini kita bincang-bincang bahas tentang, ya bicara aja tentang crypto aset ya teman-teman ya, yang lagi banyak diperbincangkan di mana-mana. Lagi trending, sebenarnya udah lama juga kemarin-kemarin ya, kita pelat aja sih sebenarnya. Tumben sih nggak ngomongin saham, ya kita libur sejenak. Gak ada salahnya kita bicara tentang instrumen investasi ya teman-teman ya, salah satunya adalah Bitcoin ataupun crypto aset atau koin-koin cryptocurrency. Ada banyak banget kan ya teman-teman ya. Teman-teman mulai kapan mengenal crypto ya, silakan nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan kita flashback ke belakang sebentar. Ini adalah history ya, kurang lebih 2002 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Juni 2019, 2021 ya, 2 tahun kurang ya. Kita udah jual dan beli di saat itu teman-teman. Ya di harga ya kurang lebih 155 juta. Kalau hari ini kan berapa ya teman-teman ya, nanti kita akan cek sama-sama, kita akan lihat potensi untuk Bitcoin seperti apa dari sudut pandang teknikal teman-teman. Ya namanya Bitcoin kan aset digital ya. Memang trennya memang bagus banget. Ya kalau kita bicara investasi kan jangka panjang. Gitu ya teman-teman ya, bukan trading yang sifatnya jangka pendek. Kita bicara dari sudut pandang investasi dan sudut pandang jual dan beli yang dalam waktu singkat. Ini contoh di histori kami, order jual ya toh, di 155 juta hari itu ya, harga hari itu di 22 Juni. Terus di hari yang sama ini kenaikannya udah naik ya, dari 150 naik ke 155 teman-teman. Nah, kekurangan dan kelebihan dari kripto apa teman-teman? Silakan nanti teman-teman silahkan dicoret-coret di kolom komentar. Besok kita undi deh ya, untuk yang beruntung silahkan nanti teman-teman kita akan undi untuk ya apa namanya sedikit ya dari saldo OVO. Boleh nanti kita silahkan kelebihannya apa, kekurangannya apa menurut teman-teman, ditulis aja di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya, kita akan ke grafik, coba lihat kita untuk Bitcoin sekarang harganya berapa dan teknikalnya bagaimana ya teman-teman ya. Selamat datang saya ucapkan untuk rekan-rekan, untuk semuanya teman-teman yang baru belajar tentang trading, baru belajar tentang analisis grafik ya. Selamat datang di channel Sinau Saham. Channel di mana kita senantiasa selalu memberikan informasi ataupun sharing ya teman-teman ya, terkait dengan analisa teknikal khususnya saham Indonesia ya teman-teman ya. Coba kita akan lihat dari grafik harian teman-teman untuk harga Bitcoin. Kita tambahkan indikator ya teman-teman ya. Kita indikatornya kita tambah dulu agar supaya nanti kita bisa melihat dengan mudah untuk trennya seperti apa sih sebenarnya. Analisa teknikal baik saham maupun Bitcoin sama aja ya, sama, cuma yang membedakan apa teman-teman, yang membedakan itu ya mungkin volatilitasnya ya. Coba kita setup terlebih dahulu teman-teman. Ya ini dia harga saat ini sedang berjalan teman-teman di 789 ya teman-teman ya, juta. Kemarin sempat tertinggi di sini ya, di level ya hampir ya 950-an di sini. Kita mundur ke belakang teman-teman ya. Kita mundur tadi di 2019 ya. Di 2019 mimin jualan. Kita udah transaksi di sana jual dan beli teman-teman, trading ya. Di Juni kalau tidak salah ya, sekitar sini, sekitar Juni ya, nggak tahu Juni 150
jutaan, harga 150 ya di sini. 155 deh. Gini ya teman-teman ya, mungkin di sekitar sini. Tadi datanya Juni atau Juli ya, ini sekitar sini ya mungkin ya, 150 juta. Jadi memang kalau kita tambahkan, ya kita udah di sini kan sempat drop sampai sentuh di 70 jutaan di sini. Ya, ya kita bayinya di sini sih waktu itu. Kita kan trend follower ya di sini. Nah ini pada saat garis moving average-nya. Nah, ini dia. Kita udah mulai beli di sini, teman-teman. Jualannya di 155. Ya lumayan udah jual saat itu gitu ya. Udah habis stoknya. Nah, kita coba kalau kita ganti ke weekly udah jual lebar banget, teman-teman. Ya, udah jual lebar banget. Ganti hilang grafiknya. Nah, ini dia. Ini sini, wah banyak banget, lebar banget ini, 500%an teman-teman. Ya, cuannya 500%an, ada 1000% nggak ada ya. Nah di sini, ya kalau kita kemarin di sampai hype-nya ya hampir 500 persentasenya, baik gede banget loh. Itulah investasi. Kalau kita bicara investasi ya jangka panjang, ya setahun dua tahun. Memang untuk crypto khususnya Bitcoin ini sangat-sangat trending banget saat itu, dan hari ini mulai ini lagi teman-teman. Disclaimer on, ini tidak ada kewajiban teman-teman untuk membeli Bitcoin, tapi kalau kita lihat tren ya jangka pendek nih, pada saat harga tertinggi ya sini, ini MA-nya dia masih asik teman-teman. Begitu dia di sini muncul candle merah, hammer apa ini ya, dua candle kecil ini tanda bahaya, tanda bahaya di sini. Apa yang terjadi? Dia longsor turun dari mulai 950 sampai terendah di sini di 730. Ngeri toh, dalam kurun waktu berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 hari, 10 hari dari 950 ke 730 kali. Dan toh, nah itulah crypto aset seperti itu. Kalau teman-teman enggak bisa menganalisa, nanti bisa-bisa habis uangnya ya, modalnya. Nah untuk saat ini kita lihat teman-teman ya, tambahkan coba menggunakan satu lagi ya, Bollinger Band. Bollinger Band, nah ini dia, kita hilangkan untuk backgroundnya dan medium yang tengah. Kita yang tengah menggunakan EMA saja. Nah ini dia, Bollinger Band yang melebar teman-teman, ini mengindikasikan tren masih turun. Jadi dimungkinkan harga Bitcoin masih akan turun, dimungkinkan. Kita lihat dari teknikalnya seperti ini. Terus penurunannya sampai mana? Ya kita lihat untuk supportnya coba. Ya area saja, pakai menggunakan support area. Ya mungkin ya kita hilangkan dulu moving average-nya, kita hilangkan. Udah gini aja ya. Dia drop ke bawah, kemudian dia rebound. Saat ini dia sedang rebound sebenarnya, rebound. Technical rebound. Mau naik dia agak sulit, apalagi sampai ke kembali ke 900, agak sulit sekali. Kemungkinan dalam jangka pendek masih sulit. Nah, kemungkinan malah dia akan turun lagi sampai ke sini. berapa sini, kita lihat ya area sini, ini kan sempat di sini ya toh, di sini ini ada nah ini area kuning sini, mungkin nanti Bitcoin bisa sampai sini teman-teman. Kalau teman-teman mau menunggu koreksi dari sini, bisa mulai nantinya untuk ya sekedar beli boleh ya, mungkin sampai sini lagi nanti. Nah, bahaya juga. Jangan coba-coba main-main yang
sangat berisiko tinggi di Bitcoin. Ya, bisa nol nanti uangnya. Nah, ini turun. Candle-nya merah turun, bisa jadi nanti sampai ke area sini, teman-teman. Hati-hati. Nah. Sini, kemudian turun lagi sampai sini. Wih, ngeri toh? 700. Mungkin enggak? Kita akan lihat sama-sama nanti ya ke depan seperti apa. Untuk Bitcoin dalam ya mungkin seminggu dua minggu ke depan ya, karena ini juga 10 hari ya, kurang lebih 10 hari ini rebound. Nah ini 10 hari ke depan seperti apa, apakah dia akan terus mantul ke atas, tapi kayaknya sih menurut kami masih agak berat, mungkin dia akan turun dulu sampai sini, di sini support ini. Jadi ya teman-teman ya, nah ini support ini teman-teman bisa kulaan Bitcoin dengan ya coba-coba nggak apa-apa, cicip-cicip dengan apa namanya untuk investasi yang sifatnya minimum ya, artinya minimum itu teman-teman misalnya hilang dengan kerugian uang minimum itu teman-teman tidak apa-apa gitu ya, itu maksudnya minimum dari kami, jadi tidak usah dipaksakan dengan cara yang tidak disarankan, misalnya dengan cara berhutang ataupun jual-jual aset yang lainnya, jual saham yang ada di portfolio dialihkan ke Bitcoin, jangan. Sangat-sangat tidak disarankan. Sahamnya udah biarin aja, biar dia bertumbuh dan mencari capital gain di sana. Nah, cari alokasi kembali untuk teman-teman bisa berinvestasi untuk membeli crypto aset. Itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya usah dipaksakan. Itu teman-teman untuk sharing singkat untuk video kali ini terkait dengan crypto aset khususnya Bitcoin ya teman-teman ya. Semoga bisa menambah kemanfaatan untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman nanti tadi yang kita udah sampaikan untuk plus minusnya apa ya, silakan nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih, jika suka dengan video ini silakan teman-teman like, share dan juga bagikan ke sosial media. Jaga kesehatan selalu dan bye-bye.